ini kita akan melaksanakan tugas patroli dan strong point di Kutumrut. Silakan dicek perlengkapan dan peralatan yang harus digunakan. Sesuai dengan mandat UN, tugas kita adalah menjaga dan melindungi baik barang maupun personil dari staf ataupun petugas UN. Primer persiapan. Kosongkan. Cek samarkan. Pasang magazin. Gantungkan. Kerja. Sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap negara di dalam persekutuan bangsa-bangsa, termasuk di dalamnya Indonesia, wajib menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, Indonesia telah menyiapkan beberapa pasukan yang telah dideploy sebelumnya. Sampai dengan hari ini, kita sudah 10 kontingen yang kita kirim, salah satu yang kita sebut dengan EPU. Kutumrut, all ready? Checkpoint 11, ready. Kutumrut, ready? Go, go, go. Kegiatan yang dilakukan hari-hari di sana adalah melaksanakan patroli, kemudian melakukan pengamanan VVIP, kemudian menjaga aset atau properti yang dimiliki dari PBB. Selama pelaksanaan patroli, mereka tidak meninggalkan sholat lima waktu. Mereka secara bergantian, sebahagian sholat, sebahagian akan menjaga dari pada rekan-rekan yang sedang bersholat. Pertama, patroli yang dilaksanakan itu menumbuh kan rasa kenyamanan, keamanan masyarakat yang ada di daerah konflik. Kemudian, apabila terjadi kontak, itu kita sudah siap. Oke, sir. If you have any problem, you can tell us because we are always here. Oke, thank you. See you again, sir. Selamat datang, Karim. Namun demikian juga kita melakukan pemberian hadiah-hadiah kepada masyarakat setempat berupa bikisan-bikisan yang telah disiapkan sebelumnya. Ini merupakan sarana kontak kita dengan masyarakat lokal dan rekan-rekan kita sesama peserta misi pada pelaksanaan misi PBB. Mariam, apa kabar kamu? Kamu gimana kabarnya? Bisa bahasa Indonesia dia, Nan? Lancar dia nih. Salah satu kegiatan yang sangat menonjol yang selalu dilakukan oleh setiap pasukan EPU Indonesia adalah melaksanakan buka puasa bersama. Ya
How are you? I'm very thank you. Tamam. Okay. Alhamdulillah. Tidak hanya melihat mereka agama apa yang ada di sana, kita undang ini untuk berbagi kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan ajaran dari agama Islam itu sendiri. Bulan Maghfirah, yaitu bulan Ramadan, ini bulan yang harus kita saling memberi. Hari ini nggak tahu, panas banget. Alhamdulillah sudah buka pakai apa nih, es buah isi semangkuk bersama anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. We are glad to join the Indonesian FPU in this nice event, and they are going outside to share people of their food this iftar in month of Ramadan. We sit together with our brother from Sudan, sitting together and share food. Inshallah, it will be part of the peace in Darfur and also inshallah, thank you very much. Diharapkan nanti setelah acara yang dilaksanakan oleh FPU ini dengan berbagi kebersamaan, kemudian saling tukar menukar informasi, diharapkan mereka juga akan lebih dekat dengan pasukan kita, kemudian polisi kita juga tidak canggung-canggung melaksanakan tugas, kemudian yang paling utama adalah mereka dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan tugas di sana. Kita guru kita ya, Mas David. Staf sipilian lebih dulu dari kami di misi ini, dan kami banyak bertanya kepada beliau-beliau ini berkaitan dengan tugas-tugas di sini, dan alhamdulillah kami banyak dibantu. Sekaligus kami mempererat silaturahmi antara warga negara Indonesia kemudian dengan termasuk rekan-rekan yang lain di luar negara Indonesia. Di samping tugas-tugas pokok yang dilakukan, juga di sela-sela kesibukan dari tugas FPU itu sendiri, berbagai kegiatan yang kita sebut dengan culture night, saling bertukar informasi malah segala kebudayaan. Dari negara Indonesia sering tampil menampilkan budaya-budaya kesenian seperti tarian. Begitu juga dengan negara-negara Afrika. Ini dimaksudkan adalah untuk mempererat hubungan satu negara dengan negara lain dalam konteks kebersamaan dan sama misi yang kita laksanakan di misi PBB. Salah satu harapan kita adalah mereka mengenali Indonesia dengan sangat humanis, kemudian dari pendekatan budaya. Yang menjadi kenangan sangat indah adalah ketika melaksanakan Lebaran. Hampir sama sih sebenarnya, hanya jauh dari keluarga saja. Yang membedakan adalah karena kita budaya yang beda, cara melaksanakan hari raya itu berbeda. Yang saya hormati seluruh perwira
Satgas FPU Indobat dan seluruh jajaran Satuan Tugas FPU 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Ya. Saya ajak rekan-rekan, saya ajak seluruh perwira, saya ajak seluruh anggota untuk membuat, menciptakan suasana, atmosfer seperti di tanah air untuk berkumpul dan melaksanakan sholat Idul Fitri. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menyajikan makanan-makanan Indonesia seperti ketupat, sate, dan lain-lainnya. Itu semuanya dibuatkan seperti suasana yang ada di Indonesia. Ini salah satu kegiatan dilakukan untuk mengobati rasa rindu pada tanah air. Oh, enak. It has been a pleasure to me to be invited here on this occasion of Indonesian Eid al-Fitr. I can also say that Eid Mubarak. I hope this cooperation will stay on until we complete our tour. Thank you very much. Melaksanakan Eid al-Fitr di Garuda Camp. Tapi dengan konsekuensi, sebagai Kasatgas, saya membuat situasi seperti di tanah air. Dan tidak ketinggalan pula, kita mengundang rekan-rekan kita, sesama warga negara Indonesia, baik dari TNI, dari sipil, yang bertugas di misi Yunani. Alhamdulillah, kendala-kendala yang kita hadapi itu dapat kita selesaikan dengan baik. Saya pesankan dan saya harapkan mereka bisa menjaga nama baik kepolisian dan bangsa Indonesia ini. Sebagaimana rekan-rekan terdahulu atau kontingen-kontingen terdahulu yang selalu bisa mendapat predikat kontingen terbaik.